Pendekar Latah Jeli 46. Semula mereka menyerbu dengan semangat perang yang tinggi, namun begitu tiba di ujung lembah, akar pohon merintang jalan, tanah miring lagi untuk maju beberapa langkah saja cukup makan tenaga, untung Temsi yang cukup cerdik, segera dia sa'yaf akan kesalahan dan cepat berkeputusan bentaknya. Barisan belakang jadi kepala, tiup, aba mundur, lekas, lekas. Sekarang sudah terlambat baru saja perintah mengundurkan pasukan diumumkan seketika terdengarlah suara gegap gumpita dari sorak-sorai serbuan orang banyak yang menggetarkan tanah pegunungan. Musuh yang terpendam di dalam hutan di atas gunung serempak menyerbu keluar, ada yang sembunyi di belakang serakan batu, dari semak rumput ada pula yang berlompatan dari atas pohon, malam kelam tampak bayangan orang berseliweran, dicampur sinar golok, Tombak dan pedang. Suatu pertempuran akan segera berlangsung di dalam lembah sunyi itu karena dibokong dan terjebak. Semangat tempur pasukan Kim menjadi luluh, laksana tikus yang terkepung. Mereka lari porak-poranda tanpa menentukan arah, secara membabi buta menggerakkan senjata peduli kawan atau lawan digasaknya. Gusar dan kaget bukan main temsiing dibuatnya. Kong Sun Ki keparat itu apa kerjanya? Persetan dengan. Rencana matu yang terpendam di pangkalan musuh, hektometer, hektometer bukankah ini menjebak kita malah? Seorang laki baju hitam di sebelahnya menimbrung, Kong Sun Ki keparat itu sendiri tidak berani datang, sejak mula aku sudah curiga kepadanya. Tapi berandal ini, memangnya bisa berbuat apa terhadap kita, Time yang Kun, hayolah kita serbu keluar, nanti kita buat perhitungan dengan Kong Sun Ki. Baru saja orang ini bicara habis tiba kumandang sebuah bentakan nyaring. Kim Lojat kebetulan kau datang, masam au lari. Kiranya laki baju hitam ini adalah Kim Chow Gak yang dulu diangkat sebagai kok su negeri Kim. Mendengar suara Hang Le Moli, bukan kepalang kejut Kim Chow Gak, teriaknya. Kurang ajar, kita benar telah ditipu mentah oleh Kong Sun Ki. Belum habis dia bicara Hong Lei Moli sudah menyerbu datang. Dengan adanya Hong Lei Moli, paling dia hanya bisa menyelamatkan jiwa sendiri, mati hidup Cem si tidak dihiraukan lagi. Mengandal ilmu silatnya, meski tidak yakin dapat mengalahkan Hong Lei Molly, tapi untuk melarikan diri lebih dari cukup. Tak kira, baru saja dia putar badan lari beberapa fangkah, didengarnya gelak tawa panjang, Tau Xiao si Go Qian Kun muncul dari arah lain, mencegat jalan keluarnya. Xiao si Go Qian Kun menyapa dengan gelak tawa, ke sorga ada jalan, kau malah menyerbu ke neraka yang tiada pintu hehehe, jaring langit dan jala bumi sudah terkembang, siapapun di antara kalian jangan harap bisa lari. Kim Chow Gak pernah merasakan kelihayan Xiao si Go Qian Kun, Kepandaian silatnya malah lebih tinggi dari Hong Lei Molly setelah melihat Xiao si Qian pun muncul di depannya. Mana dia berani menerjang maju. Dalam waktu mendesak baru saja dia hendak pilih arah yang menentukan. Betapa tinggi Kang Hong Lei Molly! Cepat sekali orang sudah mengejar tiba di belakangnya. Kontan Kim Chow gak tepukan telapak tangannya ke belakang, menyampuk pergi kebut orang. Cepat sekali Xiao Go Tian Kun pun sudah memburu tiba dengan gelak. Pada saat itulah seorang busuh hitam di samping Tem tiba menerjang keluar seria membentak. Aku ada dendam sedalam lautan dengan budak kurcaci ini, kebetulan kita ketemu di sini, rasakan pukulanku. Gempuran telapak tangannya membawa angin badai yang menerbangkan batu pasir, seperti beledek mengguntur, keruan Hang Lei Moli terperanjat, sebat sekali dengan. Gerakan Hang Biao Loh Hoa, angin menghembus kembang rontok, Hang Lei Mo Li berkelit ke samping. Maka terdengar blang di sini Hang Lei Mo Li meluputkan diri dari gempuran telapak tangan busu hitam di sebelah sana Xiao Go Tian Kun yang datang tepat pada waktunya mengaduk pukulan keras dengan Kim Chow Gak. Sejak mendapat ajaran ilmu tingkat tinggi dari Li Ugo An Chong dan Kong Sun In, kepandaian Xiao Go Tian Kun sudah lompat ke depan, Kini sengaja dia ingin menjajal Iwe Kang sendiri meski tahu Yang Go Hing Kim Chow Gak lihai dan khusus melukai Ki King Namun dia menyambutnya dengan kekerasan seketika Xiao Go Kian Kun bergidik kedinginan, tapi Kim Chow Go malah memuntahkan sekumur darah. Sebelum ini Kim Chow Gak pernah beberapa kali bentrok dengan Xiao Go Kian Kun, walau selalu dikalahkan oleh lawan yang satu ini. Tapi pertempuran berjalan ratusan jurus kemudian baru dia kecundang tak nyana kali ini baru gebrak pertama saja, dirinya sudah terpukul muntah darah sehingga isi perut seperti dipelintir darah muntah langkah sempoyongan. Xiao si Go Tian Kun bergidik kedinginan dia rasakan Siu Imset Im Kim Chow Gak setingkat lebih maju, namun Iwe Kang dirinya pun bertambah beberapa lipat. Katanya dengan gelak tawa. Kejahatanmu sudah keluar takaran Giam Laong sudah ingin mengundangmu berpesta di neraka, mau lari kemana kau? Sekali lompat dia kembali mengadang di depan Kim Chau Gak seraya ulur tangan hendak menelikung orang. Kim Chau Gak menggerung kalap, biar aku adu jiwa denganmu. Huah kembali dia muntah darah-darahnya menyembur ke arah Xiao Go Kion Kun, lekas dia berkelit minggir Kim Chau Gak dorongkan kedua telapak tangannya, tenaga pukulan kedua tangannya teramat besar dan ganas sebetulnya cengkram jari Xiao Go Tian Kun hampir mengenai tulang pundaknya, ternyata kena tertangkis pergi oleh dorongan kedua tangan orang malah tak kuat berdiri sampai terhuyung tiga langkah. Sudah tentu Xiao Go Tian Kun amat heran. Memang di luar taunya bahwa Kim Chow Gak menggunakan semacam ajaran iwekang dari aliran sesat yang dinamakan Tian Mo Kei Tai Hoat, Ilmu ini memang hebat perbawanya, namun sekaligus merusak badan sendiri pula, iwekangnya seketika bertambah satu lipat. Karena terpukul luka parah lebih dulu oleh adu kekerasan tadi sekaligus Kim Chow Gak gigit pecah lidahnya, lalu melancarkan ilmu aneh yang paling dahsyat dari aliran sesat ini. Im Yang Go Hing chi yang, yang dilontarkan Kim Chau Gak ini merupakan kombinasi dari Siu Lo Im Set Keng di tangan kiri yang menimbulkan badai dingin membekukan darah dan tulang sung, -sung sementara tangan kanan menggunakan Lui Sin dari aliran sesat pula, di mana tenaga pukulannya melandai deru angin yang bersuhu panas tinggi dapat membakar kulit orang sampai melonyoh. Xiao si Go Kian pun terbahak serunya. Kepandaian cakar kucingmu hanya begini saja? Di antara badai dingin dan deru angin bersuhu panas, kedua telapak tangannya menari turun naik sedikit pun dia tidak memberi hati kepada lawan dengan serangan balasan yang gencar mendesak maju. Sengaja Xiao Go Kian Kun meminjam rangsakan Im Yang Go Hing Chiang lawan untuk menggembleng diri sekaligus menyempurnakan latihannya. Kalau di sini Xiao Go Kian Kun tengah melabrak Kim Chow di sebelah sana Hang Lei Molly pun sedang berhantam dengan busu seragam hitam itu. Busu ini bersenjata long gepang, berat dan panjang, beruntun Hang Lei Molly menusuk tiga kali, semua tusukannya kena disampuk pergi oleh langger gepang lawan, sudah tentu Hang Lei Molly tidak berani memandang rendah lawan segera dia keluarkan pula kebutnya untuk merabu bersama, dengan sejurus Tian Lote Bong ujung kebutnya terkembang menungkrut ke kepala busuh hitam. Sekali tepukan tangannya si busu damparkan angin kencang menolak pergi kebutnya, disusul Long Gepang dengan jurus Heng Sao e Jian Kun, menyapu ribuan serdadu, lalu diputar pula menjadi tuwe pohculan, mendorong ombak membantu tanggul, sekaligus dia gunakan cara menekan dan memutar ganti-berganti saling bersambung, sehingga seranganan berantai pedang Hang Lei Moli kena dipunahkan. Tiba Hang Lei Moli mengeluarkan suara aneh, bentaknya, pernah apa kau dengan Kai Pang, kenapa terima jadi? Antek negeri Kim ke membantu kejahatan. Kiranya Long Ge Pang yang dimainkan si busu ini menggunakan ilmu Pak Kau Pang Hoat yang biasanya hanya dipelajari oleh murid Kai Pang, Pak Pang biasanya mengutamakan kelincahan dengan perubahannya yang sukar diraba. Long Gepang yang dipakainya ini sedikitnya ada 670 kati, dengan gaman berat untuk memainkan jurus silat yang enteng lincah betapa sukar dapatlah dibayangkan. Tapi si busu dengan memutar senjata beratnya itu seperti mainkan sebatang merang bergerak seenak hatinya tanpa membuang tenaga sedikit pun karena mengenali permainan ilmunya, maka Hang Lei Moli mengajukan pertanyaan. Busu itu mendengus geram, makinya penuh kebencian. Membantu kelaliman apa? Hektometer-hektometer, kau berandal perempuan ini tidak paluh akan undang, kaum kajem dianggap penghiong dan orang gagah segala, dalam pandanganku mereka tidak lebih hanya pengemis busuk yang sewenang belaka, setiap pengemis busuk yang kebentur di tanganku pasti tidak kuampuni jiwanya melihat seringainya yang sadis dalam berkata, agaknya orang menaruh dendam kepada Kaipang, sudah tentu Hang Lei Moli curiga dan ragu namun busu ini sudah menunjukkan sikapnya, sudah tentu Hang Lei Moli tidak biarkan orang menghina Kepang. Makinya, peduli kau ini murid pengkhianat atau anjing pemerintah Kim, kau berani sesumbar, terpaksa aku harus tutup bacotmu dan cabut jiwamu. Karena naik pitam, maka serangan Hang Lei Li tidak tanggeung lagi. Pedang dan kebutnya berputar merangsak dengan dahsyatnya. Busu itu masih terus bertahan, matikan sehingga keringat glamor untung walau hanya kuat bertahan, tak kuat balas menyerang. Namun, busu ini memekal kepandaian khusus untuk menjaga diri dengan rapat. Cepat sekali, 50 jurus telah berlalu. Busu ini masih terus bertahan tanpa terkalahkan mau tidak mau howleymoly membatin kepandaian silat orang ini terang hasil didikan Kaipang walau tingkat kepandaiannya tidak setaraf Pangcu Kaipang yang baru busutun namun kecuali busutun di dalam Kaipang rasanya tiada orang lain yang mampu menandingi dia karena merasa ketarik maka dia hanya ingin menawannya saja sekaligus untuk mengompes keterangannya melihat setitik harapan di saat serangan Hang Lei Moli sedikit mengendor, mendadak si busu mencelat balik bersalto ke belakangan, terus menggelundung turun ke lereng bawah. Semak rumput di lereng gunung setinggi manusia, duri dan dahan rumputan yang tajam serta batu berserakan, tanpa hiraukan kesakitan badannya yang tertusuk luka berdarah. Busu ini terus melarikan diri gerak-geriknya memang lincah dan selicin kelinci, cepat sekali bayangannya sudah menghilang tak keruan parannya. Baru sekarang Hang Lei Mo Li Rada menyesal setelah kasep musuh pun sudah melarikan diri baru saja dia hendak mengejar tiba didengarnya dengus napas memburu yang berat dari Xiao Go Qian Kun dan Kim Chow Gak yang sudah mencapai babak terakhir tanpa hiraukan si busu, lekas dia memburu ke arah sini. Tampak Siogo Kian Kun dengan bersenjata kipas lempit dengan pakaian melambai tengah mengitari Kim Chow Gak. Kim Chow Gak menggempur dan menubruk Kian kemari dengan kedua lengan terkembang setiap gerak kaki tangannya membawa deru panas dingin yang bergelombang bagai angin lesus. Hang Lei Li yang berada 5-6 tombak di luar gelanggang pun merasakan samberan angin yang dingin membeku dan panas membakar. Itulah Im Yang Go Hing Chi yang Kim Chai Gak yang tengah dikembangkan dengan dahsyat. Lahirnya kelihatan Xiao Go Tian pun dirabunya terdesak di bawah angin. Dengan menyendal kebut baru saja Hang Lei Li mau maju mengerubut Kim Chau Gak, Tiba didengarnya Xiao si Go Tian Kun bersuit panjang, tiba badannya melambung tinggi ke belakang beberapa tombak jauhnya, di waktu kakinya menyentuh tanah, tanpa kuasa badannya sempoyongan mundur berlang. Sudah tentu kejut Hang Lei Li bukan main, tersipu dia memburu maju serta memapahnya, tanyanya gelisah. Bagaimana keadaanmu? Waktu dia menunduk dilihatnya sekujur badan Kiao Golian pun berlepotan darah. Sekonyong terdengar Kim Chaugak Gak mengeluarkan jeritan keras panjang yang menyayatkan hati, darah menyembur sederas air ledeng dari mulutnya, badannya pun terhuyung akhirnya seperti tonggak kayu yang kaku roboh berdentam di atas tanah. Kiranya setelah menggunakan ilmu Tian Mo Kei Dah Tai Hoat, badan Kim Chow Gak sendiri sudah rusak isi perutnya hawa murni pun sudah ludes, Dikala terakhir kali dia menyembur darah mendesak mundur, Xiao si Go Tian Kun tadi keadaannya tak ubahnya seperti pelita yang sudah kehabisan minyak. Akhirnya, dia roboh binasa juga setelah darah tumpah dan keringlah tubuhnya. Setelah menenangkan napas, berkata Xiao si Go Tian Kun, "Serangan tua, bangka sebelum ajalnya tadi sungguh hebat. Namun, untuk melukai aku terang tidak mungkin. Kau tak usah khawatir." Darah di badannya adalah semburan dari mulut Kim Chow Gak jadi bukan darah karena lukanya sendiri, maka legalah hati Hong Lei Molly. Dalam pada itu pasukan Kim yang masih ketinggalan hidup tertawan semuanya jumlahnya juga tiada separoh, lebih banyak yang gugur di medan laga. Dengan dilindungi beberapa pengawalnya, Tem Siing mengundurkan diri, Liok Bian, Tai Mo dan Sansan San, pimpin sebarisan laskar rakyat sudah memotong jalan lari mereka. Xiao si Tian Kun segera berseru dari kejauhan. Bidik kudanya saja, menangkap perampak bekuk kepalanya dulu, jangan biarkan dia melarikan diri. Tak kira hanya mulut Xiao si Tian Kun saja yang berkawak, kakinya tanpa bergeming sedikit pun, malah waktu Hang Lei Moli hendak memburu ke sana lekas dia tangkap tangannya. Sudah tentu Hang Lei Moli melengak, didengarnya Xiao si Tian Kun gelak, katanya tipu muslihat Kong Sun Ki memang baik sekali, kalian sudah dijual dan dikhianati olehnya mau lari kemana? Liu Beng Cu, kali ini terhitung jasa Kong Sun Ki yang paling besar, agaknya dia memang benar bertobat dan kembali ke jalan lurus. Cepat sekali Hang Lei Moli sudah maklum akan tipu daya Xiao Go Tian Kun, dengan pura dia pun berolok. Soal jasa boleh dikesampingkan dulu. Hayolah ringkus dulu panglima keparat itu. Lalu dia meninggikan suara berteriak. Tai Mo San San, kalian mundur. Biar aku sendiri yang meringkus keparat ini. Tai Mo dan San San sedang melabrak musuh matian, dia kira memang Beng Chu hendak turun tangan sendiri maka cepat mereka mundur ke samping demikian Liok Biam pun tarik diri, Hang Lei Mo Li membentak. Lari kemana, Seret dia menyelinap dari samping Sansan, terus menusuk, lekas Temsiing angkat tombak, menangkis. Kepandaian Temsiing memang lumayan, tahu berhadapan dengan Lok Lembeng. Cuma, Kak, dia melawan matikan gaman tombak sebesar kepalan itu dapat dimainkannya dengan enteng dengan jurus Uliung kiaukat. Naga hitam membelit saka, lalu diganti tuh hei Hoan Kang, menyuntak laut membalik sungai tiga tombak sekilas langgang disambar angin menderu dan pasir beterbangan tiada orang yang mampu mendesak maju. Hang Lei Mo Li Mandah tertawa dingin, ejeknya. Kim Leong EPW Epian ilmu tombakmu memang lumayan, tapi jangan harap bisa tembreng di hadapanku, Tiba putaran pedangnya, sekaligus menekan gerak gerik tombak lawan, sehingga ujung tombaknya dituntun berputar keluar. Secepat kilat, pedang Hang Lei Molly sudah menggeris sebuah luka panjang di lengan Tem Si Ying. Tem Si Ying menggerung kesakitan, tombak panjangnya tahu melesat terbang. Memang inilah jurus penyelamat dari permainan tombaknya. Terpaksa, Hang Lei Molly harus berkelit ke samping berbareng kebutnya dia ayun dan sekali gentak dia bikin Tamsing si terguling jatuh dari punggung kudanya. Dengan tergulingi tiga tombak jauhnya, Tamsing si tidak terluka apa, Hang Molly memang sengaja perhitungkan tenaganya sehingga Tamsing si bisa merangkak bangun, dua-tiga kali pukul dan tendang dia robohkan beberapa orang terus menjatuhkan diri mengelundung ke bawah. Para pengawal Tamsing si serempak berlari pontang panting, namun sekali ayun kebut, benang kebut Hang Lei Molly terkembang menimpuk roboh para serdadu itu, semuanya tertutup hiatu di lututnya, dengan gampang mereka tertawan semua. Dalam pertempuran ini hanya Tam Si saja seorang yang berhasil menyelamatkan diri. Dengan memperoleh kemenangan gemilang ini, Hang Lei Molly segera perintahkan mengadakan perjamuan besaran. Dalam perjamuan ini, Hang Lei Molly mengumumkan pernikahan Sansan dengan Liok Bian. Sekaligus dia mengumumkan juga secara resmi Sansan dan Tai Mo dia angkat menjadi wakil Chu. Eh Sayang sekali di saat perjamuan hampir bubar, terjadilah sesuatu yang kurang menyenangkan. Seorang taubat dengan telanjang dada dan memanggul sebatang kayu dan kedua tangan terbelenggu ke belakang masuk ke pendopo dan Berlutut di hadapan Hang Lei, Molly, inilah Carol membelunggu diri. Mohon hukuman sendiri supaya Cuce menjatuhkan hukuman setimpal akan dosanya. Hang Lei, Molly, kenal taubak ini adalah kepala koki yang berjumlah ratusan banyaknya. Dengan heran, Hang Lei, Molly bertanya dengan tertawa, "Perjamuan besar merayakan kemenangan ini, kau atur dan segalanya, kau kerjakan dengan baik. Belum sempat aku memberi anugerah kepadamu." Kenapa malah minta dihukum? Dengan berlutut taubak itu berkata, Metu yang tertawan tadi siang dan diserahkan kepada Xiao Jin oleh Cecu untuk menjaganya ternyata sudah melarikan diri jasa kecil takkan menolong dosa besar, harap Cecu suka menjatuhkan hukuman. San San kaget, tanyanya, apakah Metu Lo Tao yang menyaru jadi liok tauling itu? Benar, Lo Tao adanya. Karena Xiao Jin sibuk menyiapkan perjamuan besar ini sehingga sedikit teledor, tidak mengawasinya dengan ketat kapan dia melarikan diri Xiao Jin pun tidak tahu. Putusan Hang Lei Moli cukup bijaksana mengingat semalam suntuk semua orang memang sibuk akan tugas masing, mengingat ilmu silat Lo Tao sudah dipunahkan jelas orang takkan bisa berbuat jahat lagi, maka Hang Lei Moli hanya mengundang pelaksana hukum katanya. Catatlah kesalahan kecil ini, soal hukuman boleh dibebaskan. Dengan kedua tangannya sendiri dia ambil pentung dan membuka belenggu tangan kepala koki itu, lalu suruh dia menghadiri perjamuan ini. Kelihatannya putusan Hang Lei Li cukup adil. Tapi tak terpikir olehnya setelah Lo Tao melarikan diri, suatu rencana kerja Hang Lei Li secara langsung menjadi berantakan karena lolosnya Lo Tao ini, Buntutnya malah cukup panjang dan menimbulkan kesukaran pula bagi pangkalan mereka, biarlah hal ini diceritakan di bagian belakang. Tak lupa Hang Lei Li pesan kepada Liok Bian supaya semua tawanan yang terluka diobati dan dilarang menyakiti mereka, mengingat mereka pun rakyat bangsa Nuchen yang cinta damai. Dalam beberapa hari luka serdadu tawanan itu sudah sembuh seluruhnya, hari itu mereka dikumpulkan di tanah lapang jumlah mereka lebih dari 300 orang. Tak nyana tanpa banyak urusan Hang Lei Moli lantas sulapkan tangan serta memberi perintah. Lepaskan semua. Keruan Liok Bian kaget serunya. Dengan susah payah mereka berhasil kita tawan, menyembuhkan lukanya lagi, kenapa kok dilepaskan? Kita adalah pasukan rakyat yang mengutamakan kebajikan dan cinta kasih sesama manusia, pantang membunuh tawanan. Kukatakan lepas mereka, lekaslah dilaksanakan. Liok Bian mengiyakan, segera dia perintahkan anak buahnya untuk membebaskan belenggu mereka sebelum para tawanan ini diantar turun gunung Hang Lei Moli memberi sekedar wejangan. Kalian adalah rakyat jelata, di rumah ada bini ada anak dan ayah bunda, Apakah keluarga kalian tidak merindukan kalian pulang? Waktu berhadapan di medan laga memang kita pandang kalian sebagai musuh, tapi setelah kalian meletakkan senjata, kami pandang kalian sebagai rakyat jelata Lekaslah pulang, bagi mereka yang kekurangan ongkos jalan boleh menerima lima teluran untuk sangu. Karena aku tidak ingin di jalanan nanti kalian main rampok milik rakyat. Undang atau tata tertib di Pangkalan Hong Lei Mo ini memang amat keras, para tawanan hanya boleh dirampas senjatanya tapi tidak boleh merampas harta milik mereka. Setelah ratusan tawanan itu dibebaskan kini giliran para pengawal Tem Siing itu, maka Liok Bian bertanya pula. Pengawal Tem Siing ini, apakah mereka juga dibebaskan? Hong Lei Mo berkata, "Kukatakan bebaskan seluruhnya." Sudah tentu tidak pandang bulu. Segera, dia pelopori membuka ikatan para tawanan itu. Tiba, Xiao si Gotean Kun ingat sesuatu. Katanya, "Aku ingin bicara beberapa patah kata dengan mereka. Boleh tidak?" Itu terserah mereka. Sahut Hang Lei Mauli, lalu berpaling. Maksud kami bukan ingin mengompes keterangan. "Terserah kalian mau menjawab, kami tidak memaksa." Sebagai pengawal Tem Si sudah tentu kedudukan para pengawal ini lain dari para serdadu biasa, semula mereka sudah kebat-kebit akan nasib jiwanya, kini hati mereka kegirangan, serempak mereka berkata. Silakan Cecu bertanya, asal kami tahu, pasti akan kami terangkan. Panglima kalian ada punya saudara yang bernama Tem Ihtiong, apa kalian tahu? Para pengawal berebut bicara. Tem Kong Chu dalam negeri kita dijuluki Bulim Tian Kiao, busuk kita tiada yang tidak mengenalnya. Bagus sekali. Aku ingin tahu kabarnya belakangan ini siapa di antara kalian yang tahu. Seorang pengawal yang selalu mendampingi Tem Si In segera tampil bicara. Hamba pernah dengar pembicaraan Tem Chiang Kun dengan logo Answe, Tem Tuhyong, tentang hal ini. Kabarnya baginda yang baru atas permintaan logo Answe sudah mengeluarkan maklumat, membebaskan tuduhan lama atas dirinya dan memanggilnya pulang ke istana. Sekarang sudah kembali belum tanya Xiao si Go Kun. Kabarnya Temkong Chu sudah menerima panggilan dan. Setuju, cuma sudah pulang belum karena aku sudah ikut pasukan keluar kota raja, bagaimana kelanjutannya hamba tidak tahu. Sampai di sini baru para pengawal itu dilepaskan. Berkata Xiao si Go Qian Kun kepada Hong La Imoli. Tak nyana Bulim Tian Kiao mendapat amnesti dari raja dengan demikian dia tidak perlu lari kian kemari. Tapi Hong Lei Molly sebaliknya masih ragu, sedikit pun tidak menunjukkan rasa senang, malah merisaukan diri. Kukira dalam hal ini ada seluk beluk atau latar belakang yang belum kita ketahui demikian Hang Lei Moli nyatakan isi hatinya. Kau curiga Tem Si In bersekongkol dengan Tem Tuhyong untuk menimnya kembali? Kalau benar Tem Tiong kena ditipu dan kembali, jiwanya mungkin terancam bahaya kalau tidak disekap secara halus mungkin pula diracun. Bercekat hati Xiao Go Kian Kun, katanya. Sungguh berbahaya? Biar aku pergi ke Taitoh mencari kabar, kalau benar Tem Ihtiong sudah dipanggil pulang, aku akan berusaha untuk membujuknya segera lari bersamaku. Kau pergi seorang diri tanya Hang Iaye Moli. Sebagai Lok Lim Beng Cu tidak baik kau masuk ke sarang harimau menempuh bahaya. Aku pernah ke rumah Tem Ihtiong, asal hatis, ku kira tidak akan terjadi apa. Di saat mereka berunding dan belum mendapat keputusan, Tiba-tai datang memberi lapor. Siangkah Sulo ingin bertemu. Siangkah Sulo dulu adalah pengikut Siang Kian Tian yang setia. Sejak Kong Sun Ki membunuh istrinya Siang Pek Hang, mereka pun sudah mendarma baktikan tenaganya untuk kepentingan Pangkalan Hong lei Molly. Hong lei Molly segera keluar menyambut. Ternyata Sulo sudah menunggu di luar pintu sambil berlutut belum sempat bicara air mata sudah bercucuran. Lekas Hang Lei Moli suruh pelayan pribadinya membangunkan mereka, katanya balas hormat. Kenapa kalian berbuat demikian? Lekas silakan bangun, Xiang Qi yang tertua di antara mereka berempat segera. Bicara. Kabarnya Ji Xiao digondol oleh Kong San ke keparat itu, apa benar? Ya, memang benar, Sahut Hang Lei Moli kata Siang Chi menyeka air mata. Majikan tua sebelum wafat ada pesan, kami berempat diminta untuk melindungi kedua putrinya. Toa Xiao terbunuh oleh Kong Sun Ki. Kini Ji Xiao Chia digondoinya pula, seluruh warga Siang Kah Po yang lama amat dendam kepadanya. Kalau sakit hati ini tidak terbalas, siap tiga hidup kita di dunia ini, Siang Hing orang kedua menimbrung. Semua warga lama Siangkah Tio sudah pergi seluruhnya, kami mendapat tahu bahwa Kongsun Ki kini mengumpulkan banyak kaum berandal, kawanan penjahat dan sampah persilatan, kini menduduki pula Siangkah Po, mengangkat diri sebagai pocu, tiada kejahatan yang tidak dilakukannya. Harap Beng Cu suka menegakkan keadilan memberantas kawanan bangsat itu, demi sakit hati kedua siocya kami. Juga untuk menolong penderitaan rakyat sekitarnya kita orang lama Siang Kahpo bertekad di bawah komando Bengchu untuk adu jiwa dengan kawanan penjahat itu. Hang Lei Moli berkata, Kong Sun Ki mengkhianati negara menjadi antek musuh, bukan saja jadi musuh Siang Kahpo kalian, dia pun merupakan musuh bangsa Han kita, kita semua sama punya kewajiban untuk melenyapkan musuh bersama dunia persilatan ini. Baiklah besok juga aku berangkat untuk menyelidiki keadaan di sana lebih dulu, kalian boleh pulang dan kumpulkan warga lama siang kehpo dan menyembunyikan diri di sekitar Tio Lonsan menunggu waktu untuk bergerak. Setelah siang Koh Sulo pergi Hang Lei Moli lanjutkan perundingan bersama Xiao Go Kian Kun. Katanya, kedua ilmu berbisa Kong Sun Ki sudah hampir sempurna, kalau tidak lekas diberantas, jikalau sampai ilmunya sempurna, tentu sukar dilenyapkan. Dan lagi, siang Hang berada di tangannya, selama dia belum bebas, hatiku takkan tentram. Menurut pamatku, lebih dulu mengutamakan memberantas musuh baru, menyambangi teman. Soal bulim, Tian Kiao terpaksa ditunda belakangan. Memang benar, namun siangkah, Po? Sekarang bukan mustahil sudah menjadi sarang harimau sebagai Lok Lim Beng Cu, betapa besar tanggung jawabmu, seorang diri aku tidak merelakan kau pergi menyerempet bahaya demikian Xiao si Go Kian Kun utarakan pikirannya. Kalau begitu begini saja. Kau iringi aku pergi ke Siangkah Pol lebih dulu, baru aku ikut kau pergi ke Taitoh menemui Bulim Tan Kiao. Kita kerja sama bahu membalut segala kesukaran bisa dipikul bersama, supaya hati pun sama lega. Hari kedua Hang Lei Molly undang Sansan, Tai Mo dan Liok Bian bertiga memberitahu akan rencana mereka. Tak lupa, Hang Lei Molly membagi tugas serta memberi analisa situasi pada masa itu. Tak lupa, dia pun mengatur segala keperluan di dalam pangkalan, sehingga Sansan bertiga menerima tugas dan memikul tanggung jawab dengan mantap dan tabah. Maka hari itu juga Hang Lei Molly dan Xiao Go Tian Kun turun gunung melanjutkan petualangannya pula di Kangou sepanjang jalan tanpa terjadi apa, hari itu kembali mereka tiba di Hao Ulosan. Letak siang Po berada di punggung gunung ini. Dengan mengikuti petunjuk peta yang diberikan oleh Siang Sulo, Solo, dengan gampang sekali Hang Lei Molly mencari jalan. Mereka berkeputusan nanti malam. Kentongan ketiga akan masuk dan menyelidiki siang Po. Kebetulan malam itu cuaca gelap gulita, angin menghembus kencang. Orang biasa anggap cuaca seperti ini amat buruk, namun bagi Hang Lei Moli berdua justru kebetulan malah untuk mereka bergerak dengan leluasa. Dari puncak gunung memandang ke bawah, di bawah sinar bintang yang kelap-kelip, lapat bentuk bangunan perkampungan siang kahpo kelihatan, bunyi kentongan dari bawah sayut kumandang terbawa angin. Agaknya di bawah usaha dan penilikan Kongun Ki, Siang Kehpo sekarang jauh lebih keras dan ketat penjagaannya, demikian ujar Xiao Go Kian Kun. Kita jangan menerjang masuk dari arah depan, marilah kau ikut aku, ajak Hang Lei Moli. Hang Lei Moli memilih jalan menuju ke arah samping kiri dengan langkah cepat akhirnya mereka tiba pada sebuah ngarai yang menonjol keluar seperti bergantung di tengah udara. Dari atas ngarai ini mereka kebetulan bisa turun ke dalam taman kembang di bagian belakang Siang Kah Po. Bagian bawah ngarai merupakan tebing dinding yang tinggi dan curam licinnya sampai pun orang hutam pun tak bisa memanjatnya maka penjagaan di bagian belakang tidak sekeras bagian depan. Di bagian tengah tebing kebetulan tumbuh mencuat pohon cemara yang tinggi dan kekar. Kebetulan pohon ini bisa menjadi jembatan lompatan bagi mereka turun ke bawah. Tanpa banyak pikir dengan mengandagin kangnya Hang Lei Moli lompat ke bawah kebutnya dia Yun menjerat akar pohon mengurangi daya luncuran badannya lalu dengan gaya burung darah jumpalitan dia meluncur turun melampaui pagar tembok dan hinggap di dalam taman dengan enteng. Waktu dia berpaling Xiao Gou Kian Kum pun sudah meniru perbuatannya dan hinggap di samping.